Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pribadi Ratu Amana. Kali ini kita akan review ini namanya mobil Volvo. Nah, langsung aja kita level oli hidrolik. Nah, masih aman ya. Atau kita menuju ke bagian engine. Ini ada cara ngecek oli engine. Kalau levelnya di sini berarti masih aman. Air cleaner atau filter udaranya. Dan belakang ini ada tempat isi bahan bakar. Langsung kita ke mana? Yang sebelah kanan yang kayak gini. Nah, sini ada pemutus arus aki. Ini adalah nomor serinya. Kita lihat sampai kita kurang paket. Nah, paket masih di sini ya, teman-teman. Nah, kalau kalian ingin ngecek, ini ada verifikasinya. Modelnya langsung kita cek kabin, langsung naik ke kabin aja. Nah, di sini ada kunci atau stop kontak. Langsung start aja. Sini ada tombol-tombol lampu. Lampu depan. Nah, ini lampu belakang. Sirennya. Nah, depannya. Sini ada pengaturan baket. Sini ada pengaturan transmisi. Nah, di sini dan di atas ini ada pengaturan mau transmisinya nanti kalau nya kita menggunakan transmisi nomor 2 apabila bebannya berat dia akan otomatis pindah langsung ke 1. Nah, di sini jarang ngaturnya, mau manual atau di setting sudah kalian lah. Saya menggunakan otomatis. Nah, di sini ada handle bucket. Nah, di bagian sebelah kanan ini
ini bucketnya untuk turun naik. Di sini ada buka tutup bucket. Nah, sebelah kirinya buka tutup bucket. Nah, di sebelah kanan ini di bawah steering ini ada ini jom lampu. Kalau kita putar ke bawah wiper. Biasanya kalau yang airnya ini kebetulan airnya habis dari wipernya. Kalau kita arahkan ke bawah ini ratingnya ya. Kalau ke atas ya ratingnya sebelah kiri. Nah, sebelah sini ada, kalau ditekan di sini klaksonnya. Ini ada peraturan N, F, R. Artinya F ini kalau nya F ini maju, kalau N netral, R mundur. Kalau kita dorong ke depan F dia akan maju. Kalau nya ke belakang dia akan mundur. Nah, di sini ada lampu. Ini brake parkirnya ya. Nah. Di sebelah sini ada juga big, namanya big bucket. Dia nggak bisa kalau di otak-atik babi. Ini ada tombol AC. Nah, juga di sini ada radio. Nah, kalau nya kita ke bawah, di sebelah kanan ini ada pedal gas. Dia pedalnya cuma dua, sama rem sebelah kirinya. Nah, kalau nya ke belakang, coba kita lihat ke belakangnya. Di sini ada HM. Nah, seberapa lama kita bekerja di sini bisa dicatat ya. Nah, langsung saja kita cara pengoperasiannya. Pertama-tama kita tekan dulu brake parkirnya. Angkat handle bucket ya sekitar 30 atau 40 cm dari tanah ya. Nah, teman-teman jangan lupa kalau mau mengoperasikan alat itu harus melengkapi dulu SOP-nya, APD-nya. Nah, baiklah kita akan langsung jalankan unit call. Nah, kita dorong aja posisi ke depan. Ini ya transmisinya nomor 2 ya. Tangan kita sebelah kiri itu megangnya di knob. Ini knob namanya ya. Tangan kanan siaga di bucket. Close-close bucket. Nah, langsung saja kita jalan. Nah, sini ada spion kiri kanan di atas. Nah, kita mundur posnya ke belakang. Nah, lihat aja di spion kiri ya. Nah.
mungkin itu aja tutorial dari saya. Next saya akan review alat-alat yang lain. Terima kasih apabila ada kekurangan yang